Hai YouTuber, kita kembali bersama lagi di channel Skopo. Semoga anda terhibur. Sebelum kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Arwah atau aku merupakan seorang pengamal perubatan Islam. Walau bukan sepenuh masa, tapi ramai juga yang mencarinya dulu. Sebenarnya, arwah atau aku lebih banyak habiskan masanya di kebun daripada mengubati orang sakit. Bak kata arwah atau aku dulu, jika kita berbakti pada tanah, lebih banyak rezekinya yang akan kita perolehi darinya. Tak dijadikan cerita. Pada suatu petang hening, datanglah beberapa orang ke rumah atuk untuk meminta bantuan daripada atuk aku. Salah seorang daripada orang itu adalah kawan baik atuk. Kalau tak silap, nama dia Kamil. Encik Kamil inilah yang membawa orang-orang itu berjumpa atuk. Sambil minum kopi O dan biskut kering yang dihidangkan nenek, Encik Kamil menceritakan hajat dia membawa orang-orang tadi berjumpa atuk aku. Rupanya, mak kepada orang yang Encik Kamil bawa tu sedang sakit. Tapi sakitnya itu pelik. Katanya mak orang itu kekadang nampak macam tenat, tapi kekadang sihat saja. Siap boleh sapu lama rumah lagi. Yang lebih pelik lagi, maknya boleh makan makanan untuk 5 atau 6 orang punya makanan. Kami rasa ada yang tak kena dengan mak kami. Itu yang kami minta tolong Encik Kamil carikan orang yang boleh ubatkan penyakit-penyakit yang pelik ni, kata salah seorang dari mereka. Baiklah, saya akan cuba bantu. Tapi saya tak janji yang mak awak akan sembuh, kerana sakit dan sembuh seseorang itu terletak di tangan Allah. Saya hanya membantu saja, balas atuk aku. Baiklah, kami faham dan kami reda dengan apa pun yang berlaku, balas orang tu lagi. Selepas habis berbincang, orang tadi dan Encik Kamil meminta diri untuk pulang kerana hari sudah senja. Pada malam itu, atuk aku hanya menghabiskan masanya di dalam biliknya. Mungkin atuk tengah buat persediaan untuk esok, detik hati aku ketika itu. Pada keesokan harinya, aku, atuk, nenek dan juga Encik Kamil pergi ke rumah orang yang semalam datang meminta bantuan dari atuk aku dengan menaiki kereta Encik Kamil. Sepanjang perjalanan kami ke rumah mereka, sempat juga kami tersesat jalan beberapa kali. Yang peliknya, Encik Kamil sudah beberapa kali ke rumah mereka atas urusan perniagaan. Tapi entah kenapa kali ini Encik Kamil seakan-akan baru kali pertama hendak ke sana. Kami juga sempat beberapa kali lalu jalan yang sama. Sampai di suatu tempat yang agak lapang dan lengang, atuk meminta Encik Kamil memberhentikan keretanya di tepi jalan. Atuk mengajak Encik Kamil keluar sebentar untuk berehat dan menghisap sebatang rokok. Aku dan nenek berada dalam kereta saja sebab kami sudah penat dan malas hendak keluar. Sebaik sahaja habis sebatang rokok, mereka masuk semula ke dalam kereta dan kami mulakan perjalanan kami tadi. Seingat aku, tak sampai minit pun kami mulakan perjalanan kami semula. Cik Kamil memberhentikan keretanya di sebuah rumah kayu yang agak besar dan terlihat mewah. Inilah rumahnya, kata Encik Kamil sambil menunjuk ke rumah tersebut. Sebaik sahaja kereta kami berhenti, kami disambut oleh salah seorang daripada mereka yang datang ke rumah atuk semalam. Kenapa lambat sangat? Tanya orang tersebut. Tadi kami bertolak lambat sebab ada urusan penting, jawab atuk aku dengan menipu kerana tak nak orang tersebut rasa bersalah. Selepas selesai bertanya siapa, kami dibawa terus menemui mak kepada orang itu. Sebaik sahaja kami bersua muka dengan mak orang itu, dengan tidak semena atuk diserang oleh wanita itu. Kami yang tadi berada dengan atuk terus berlari menjauhi atuk kerana terkejut dan takut. Anak-anak kepada wanita itu terus menangkap mak mereka selepas melihat apa yang terjadi. Atuk mungkin sudah bersedia dengan hal tersebut, sebab itu dia nampak tenang saja menghadapi wanita itu. Hanya dengan meniupkan sedikit doa ke arah umbun-umbun wanita itu, serta-merta wanita tersebut seperti tidak bermaya untuk berdiri mahupun melawan. Orang yang menahan wanita itu tadi mengangkat wanita tersebut ke atas katilnya semula. Selepas
melihat peristiwa terjadi, salah seorang anak mereka bertanya kepada atuk aku, apa penyakit yang dihadapi oleh maknya sebenarnya? Mak kamu sebenarnya sudah meninggal dunia, dan apa yang korang lihat tu sebenarnya adalah saka mak kamu, jawab atuk. Terkejut dengan jawapan atuk aku, orang tersebut terus menangis dan meminta atuk aku membuang saka tersebut. InsyaAllah, jawab atuk aku sambil meminta orang tersebut menyediakan beberapa barang dan meminta untuk membuka bumbung rumah yang berada di atas katil wanita itu. Setelah semua persiapan tersedia, atuk mula membaca doa dan juga beberapa surah dan ayat Al-Quran. Sedang atuk membaca ayat-ayatnya, tiba-tiba wanita tersebut menjerit dan meronta-ronta. Suasana ketika itu berubah menjadi suram secara tiba-tiba. Jantung aku sudah berdegup kencang waktu ni, rasa macam nak meletup pun ada juga. Tapi aku beranikan diri. Sedang kami melihat apa yang dibuat oleh atuk aku, kami dikejutkan pula dengan bunyi dinding kayu rumah tersebut diketuk-ketuk daripada luar rumah. Bukan itu saja, kami juga dikejutkan dengan katil pesakit itu bergoncang dengan sendirinya. Mungkin kerana keadaan itu sudah tidak terkawal, atuk meminta Encik Kamil melakukan azan berhampiran katil tersebut, sambil atuk seakan menarik sesuatu dari dalam badan wanita itu ke dalam genggamannya yang berlapiskan kain kuning. Kemudian atuk meminta untuk dihulurkan botol kaca yang telah disediakan tadi. Lalu atuk seakan memasukkan sesuatu di dalam botol, lalu mengikat mulut botol tersebut dengan kain kuning yang tadi. Tapi malangnya aku tidak melihat apa-apa pun di dalamnya. Mungkin kerana benda tersebut tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Perlahan-lahan wanita tadi menghembuskan nafasnya yang terakhir. Perlahan-lahan wanita tersebut bertukar menjadi reput dan mengeluarkan sesuatu bau yang amat busuk. Rupa-rupanya wanita tersebut sudah lama meninggal dunia. Melihat kejadian itu, Encik Kamil menelpon polis untuk melaporkan akan kematian wanita tersebut. Selang beberapa minit kemudian, polis dan ambulans pun sampai ke rumah wanita itu, lalu membawa jenazah tersebut ke hospital untuk dibedah siasat. Selepas selesai dibedah siasat, pihak polis mengesahkan bahawa jenazah wanita itu sudah lama meninggal dunia, lebih kurang seminggu yang lalu. Selepas mendengar keputusan, pihak hospital menguruskan jenazah tersebut dengan sebaik dan selayaknya seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Lalu mereka membawa jenazah tersebut kembali ke rumah untuk disolat dan dikuburkan berhampiran dengan kawasan tanah perkuburan Islam. Botol yang atuk ikat dengan kain kuning tadi, atuk buang di dalam sungai semasa dalam perjalanan pulang ke rumah. Sampai di sini saja cerita saya buat masa ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di channel yang sama dengan cerita yang lebih menarik lagi.